hari ini aku mau sharing soal rekomendasi toko untuk pakaian dalam cewek terfavorit versi aku. Ini ada 4 item yang baru aku beli dari toko-toko tersebut. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku beli di toko itu, makanya aku rekomendasiin karena aku udah sering beli dan kebetulan 4 item ini 4 item yang baru aku beli. Oke, let's move to the video. Yang pertama itu barang yang datang dari Telly. Aku bakal cantumin tokonya di bawah sini dengan harganya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Toko yang pertama itu aku beli barang tank top yang nyatu dengan celana street. Jadi dia satu kesatuan gitu. Aku sih beli bukan karena pingin kayak korset-korset gitu ya, enggak. Tapi aku beli karena lebih simple kayaknya kalau pakai celana street sama pakai tank top yang enggak harus kita pakai banyak item, padahal satu aja langsung bisa. Karena kebetulan kan lagi masih new normal ya, masih peralihan dari WFH ke kembali ke bekerja. Jadi masih intensitas bekerja di luarnya tuh masih kurang, gak seperti kita pada biasanya. Nah, kalau ini aku ngerasanya tuh cukup gitu buat aku, karena kan aku lagi suka pakai baju dress-dress gitu ya, baju yang terusan, daster atau apa di rumah. Kalau misalnya pakai daster pun kan aku harus pakai daleman. Nah, aku makanya prefer pakai ini. Kalau ke kondangan juga kan mending pakai daleman yang langsung nyatu gitu biar ringkes, simple. Jadi pacarnya kalau ini daleman gitu. Ini barang dari Telly. Jadi dia kalau dipakai itu bisa sepaha kamu. Dan bagian nih talinya tuh bisa di-adjust. Maksudnya bisa dikecilin sama gedein. Gitu. Terus kaitnya ini, kaitnya dari besi ya. Terus bagian di perutnya itu bagiannya ada karet. Jadi di sininya tuh motifnya beda. Dia tuh kayak ada kotak-kotak gitu dan melar. Meskipun melar, mereka tuh ada size-nya. Kalau nggak salah ya, nanti aku cantumin di sini foto di tokonya. Terus di bagian celananya itu panjang dan lebih tebal dan ada kayak ada lipatan gitu sih rasanya. Terus ada di belakangnya tuh di bagian bokong, bagian belakangnya ini ada, kalau misalnya kalian bentuk bokongnya itu tidak rata, tidak tepos. Nah, ini nih cocok karena dia ada space-nya gitu. Terus di bagian bawahnya ada bolongan gitu. Kayaknya sih untuk pipis, tapi aku kurang yakin. Karena buat aku kalau udah pakai kayak gini ya udah konsekuensi harus ngurang-ngurangin minum biar nggak bolak-balik ke toilet. Karena kan ribet bolak-balik muka ini gitu. Tapi kalau untuk yang acara sejam dua jam ya nggak masalah, karena aku bukan tipikal yang banyak minum terus cepet ke toilet, enggak gitu. Jadi aku nyaman-nyaman aja kalau misalnya pakai yang kayak gini. Terus ini ada tag-nya ya. Telly, T-A-L-L-Y. Harganya tuh kurang dari 100.000 karena aku beli pas flash sale. Jadi aku saranin ke kalian, kalau kalian mau beli pakaian dalam dari Telly, please cek terus flash sale di Shopee, karena mereka tuh sering banget nge-flash sale-in barang-barang mereka dan harganya tuh jadi setengah harga dari harga normal, bahkan lebih dari setengah potongannya ya. Jadi kayak kita beli 2 tapi harga 1. Tuh, next product. Selanjutnya aku punya dari Natalie. Natalie ini aku beli tank top bra. Nih. Ini warnanya putih, tapi putihnya tuh putih tebel dan enggak transparan. Kan nggak kelihatan. Terus bagian talinya juga sama, bisa di adjust, cuman bedanya yang tadi besi kaitnya,
kalau ini tuh plastik. Tuh. Terus tipikal tali yang kecil dan gak gampang melar buat aku, karena aku udah beli sebelumnya warna yang hitam dan aku suka selama aku olahraga, aku gerak banyak, atau aku pas lagi kerja di lapangan itu meskipun aku keringetan, dia nyerap banget, terus gak bikin gatel kalau lagi habis keringetan, dan gak bikin membatasi ruang gerak aku gitu. Ini warna putih dan bagian dalam bra-nya tuh kayak gini. Jadi dia tuh ada karet sejenis kayak kalau kalian dulu pakai mini set. Nah, itu ada, cuman di sini tuh ada bantalannya, dan bantalannya tuh lembut. Lembut banget. Lembut banget, terus tebalnya tuh pas, gak ketebalan dan gak terlalu tipis. Gitu. Terus bagian karetnya nih, bagian karetnya tuh gak terlalu ngetat, buat aku cukup. Karena kalau misalnya ngetat-ngetat teingnya atau ketat-ketat banget tuh pas lagi olahraga tuh rasanya jadi sakit, karena udah kitanya ngap, terus tambah ditekan, tambah ngap gitu rasanya. Tapi kalau ini aman sih. Jadi meskipun dia gak terlalu ngetat, tapi dia menjaga bentuk tubuh kita. Next, produk ketiga aku punya CD celana dalam dari Munafi. Tapi aku bukan beli dari official ya. Dua barang yang sebelumnya aku beli dari official store-nya, Telly dan Netali. Kalau yang Munafi itu aku nggak nemu official store-nya, jadi aku beli di toko biasa. Kemasannya kayak gini. Terus dibukanya tuh gini. Nah, aku beli yang gambar di tokonya kayak gini, dan yang datang kayak gini. Lucu kan? Jadi aku emang pesen warna coklat, dan ini tuh celana dalam yang high waist, jadi nutup ke perut gitu. Cuman aku sih excited, ini lembut sih, bahannya jadi lembut, bukan yang kasar kaku gitu. Terus karetnya tuh lebar ya, setelapak tangan gini ukurannya, dan melar. Ya, melar tuh. Ini bisa ditarik lagi sih. Dan setahu aku ini all size, jadi nggak ada ukuran. Buat aku sih kayaknya masih cukup. Kalau buat kalian yang berat badannya lebih besar sih, kayaknya ini terlalu sesak. Kebetulan berat badan aku itu hampir 50 tuh. Terus aku senengnya, ini kan ada bahan renda-rendanya gitu ya, tapi ini bukan jenis renda yang bikin gatel. Jadi rendanya tuh renda lembut, halus, tipis, bukan yang kasar, kaku gitu. Kan ganggu banget kalau misalnya pakai celana dalam terus renda-renda, malah jadi bikin gatel. Produk keempat, produk terakhir, aku mau rekomendasiin toko ini, celana dalam Golden Mix, yang kalau misalnya di pasar banyak, di toko banyak, nah di online juga ada yang kualitasnya sama bagusnya kayak di toko. Yang aku senangnya karena karetnya itu setelah dicuci berkali-kali tuh nggak bikin melar. Nah, aku emang sering banget belanja di situ, dan kemudian mereka tuh ada bukan dijual satuan aja, tapi ada juga satu set langsung, dan harganya hitungan aku sih jadi jatuhnya lebih murah. Jadi mereka tuh ada set yang ini nih, yang setengah lusin, dan set yang satu lusin. Jadi kalau kalian beli yang selusin dan setengah lusin itu lebih murah. Terus mereka itu ada dibedain warna terang dan warna gelap. Kalau warna terang kayak gini ya, ini warna biru, pink, krem. Tapi kalau warna gelap tuh kayak warna hitam, coklat. Nah, itu ada tuh di mereka, cuman harganya lebih mahal yang warna-warna gelap sih. Cuman buat aku kalau lagi menstruasi, lebih nyaman kalau pakai warna gelap. Kalau pakai warna terang itu kalau misalnya lagi tebus atau gimana, jadi kurang nyaman aja. Itu. Nah, toko ini tuh paling
paling banyak variannya. Jadi kalau kalian juga yang mau beliin pakaian dalam buat suami, bisa banget ke toko ini nih, ini. Karena dia banyak banget pilihannya, dari mulai kaos dalamnya laki-laki, celana dalamnya juga, terus dari berbagai merek, terus apa lagi ya, kaos dalamnya juga berbagai jenis. Jadi bisa banget milih sekali check out itu untuk satu rumah. Gitu aja rekomendasi 4 toko dari aku. Kalau kalian yang kebetulan nyari rekomendasi toko pakaian dalam, bisa banget nyobain beli di 4 toko ini. Oke, jangan lupa tag aku di Instagram atau di TikTok atau di YouTube, komen di bawah kalau kalian udah nyobain beli di toko ini. Oke, see you on my next video. Bye.